So mungkin kalau that's such a brilliant idea, itu idea yang bagus bagi saya. Kalau kita ada on to finance-nya bagus, our financial is really good, why not? I mean, that's a good idea. But thank you. Gas, of course, misalkan Anwar akan tiga sana pelaku di kamu, kita cerita di jiwa dan laku. Bagaimana kita melihat Anwar dalam hidup itu? Kenapa dia ada tak jiwa dan laku? Dia ada, tapi dia tak nak je. Dia masa dia ada dia ada dia ada dia ada dia ada. Of course, dia ada. Dia ada dia aura, cuma dia tak nak je. Tapi saya rasa bersyukur sebab bila music video ni saya tanya dulu pihak management, Anwar, Anwar nak berlakon ke atau kita kena hire berlakon? Cakap Anwar nak berlakon. Wow. Comeback. So alhamdulillah it turned out to be fine. Tak ada masalah. Buat masa ni tak langsung. Hanya untuk small project, untuk video clip ke? Okay. Buat untuk melakonkan the movie, buat masa ni belum lagi. Kenapa you tak lagi? Apa dia Saya rasa saya tak begitu bagus untuk berlakon. Saya tak ada talent untuk berlakon. Saya rasa lebih ramai orang yang lebih lebih bagus untuk berlakon dari saya. So why not give it to them? Because I think saya punya iris. So saya would rather concentrate on singing. Lebih bagus atau tidak is not tak ada interest. At the moment, memang tak ada interest. Kalau kita tak ada interest, I don't think dia akan jadi sincere. So, kalau interest tu datang, one of these days, mana tahu, I might. Dia ni siapa? Kalau... Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sebab... Saya tak tahu nak cakap, ini semua rezeki lah. Kalau ada, rezeki ada. Saya tak mengharap. Sebab kalau saya memberi harapan, nanti tak dapat. Harapan musnah kan? Pelamin angin itu musnah. Jadi, saya buat sehabis ikhlas yang boleh. Saya tak nak fikir pasal anugerah apa. Saya buat sehabis yang baik mungkin. Jadi, di samping itu juga, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada bos, kepada Universal, kepada Encik Loan sebab approve bajet yang saya minta. Sebab niat saya untuk menghasilkan music video yang berkualiti, yang nampak macam komersial. Kita ingin cek dulu. Sebenarnya saya pun tak tahu. Kesalahan je. So kalau you tak tahu, the next one mana submit and up sebagai kerja sign, right? I think you tak boleh compare monetary terms in terms of quality lah. So I think... You don't compromise. We don't compromise. I think for such a great song, supported with a great team of people, especially with a great director that actually brought the emotion of the song out in the video, you know, why not spend a little bit more? Really, I don't know yet. Final figure tak sampai lagi. How long did you shoot and where was it shot? Okay, shooting mengambil masa selama 4 hari. Saya buat terus dia punya location yang nampak Anwar bersiap tu sebenarnya di Grand Hyatt. Okay, Grand Hyatt yang baru di KL. Untuk misi yang kedua nanti dia ada satu location di rumah dekat Subang. So, jadi saya ada dalam dua location. Anwar, this video clip is a good strategy to promote your songs. Sebab sama kata shootingnya, airport ke, lalu tu dalam album pun sedap macam hati kan. Tapi, when I hear radio, sekali-sekali kita dengar lagu radio Melayu ni, mungkin juga trend lagu-lagu yang dimainkan sekarang di radio mungkin ada masa-masa kan. So saya akur tentang itu. Mungkin sama rata akan pusing balik this kind of song pula, lepas tu next time this kind of song pula. So kita akur je dan cuba sampai ke satu standard yang tinggi. Bagi saya itu sudah cukup. Dan kita biarkan kepada pendengar untuk menilai. Benua, maaf saya tanya soalan ni. Manakah you kata Norah Dennis adalah seorang hard gadis yang you suka. Mereka you suka, adakah you cuba melanjutkan hubungan itu dengan dia di luar lokasi? Ketawa besar sih, sorry. Ketawa besar. No, she's just a friend. Bagi saya, bila kita bekerja dengan seseorang itu, walaupun dia type kita ke, yang kita suka ke, bila dah kata kerja,
it will remain that way. It will remain that way. Kerja, kerana jika kita mix kerja dengan pleasure tu, selalunya akan jadi things will become haywire. So it's best to remain friends. Yeah, but then the thing is now the kerja is over, right? sebab ada rumus mengatakan 2-3 kali juga lah you macam nak hang out dengan dia. Tak pernah lah. Kita hang out masa dulu dekat location. Tanya Encik Gaz. Alright. And then most of the time, kita just, hi, how are you? Dah makan, dah minum, lepak sekejap, pura-pura minum. And then, okay. Ready for the next scene. Macam tu. Anwar, saya. You approach sendiri Nora, lambat sendiri untuk dia berlaku dengan melalui management saya. So, reaksi dia tak berfikir panjang? Saya tak tahu reaksi dia. So, mungkin Encik Gaz boleh... Nora Danish, terus cakap yes. Without even looking at the screen. Ada ke screen? Yeah, dia kata yes. Definitely yes. Dia kata bila saya beritahu juga konsep music video ni macam mana, dia sangat teruja. Dia nak sangat jadi so-called bright dalam, you know, music video ni. InsyaAllah, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Okay. Maybe one last question. So, kita boleh... Anwar Zain tu. Soalannya, sorry ya. Siapa nak dengar lagu? Kenapa dua lagu tu? Okey, kenapa dua lagu ini? Kerana kita pada tahun lepas kita promote lagu Ku Berjanji Karena Cinta daripada tahun 2010 sampai 2011. Okey, itu sudah habis tanda. Lepas tu kita promote Cinta Harus Memiliki. Lagu tu bagi saya memang kurang mendapat sambutan, memang sedih. Tapi saya tak give up walaupun tidak the first song tu ada create a little bit of buzz, lagu album baru daripada saya. So Cinta Harus Memiliki itu kita try to push. Tidak berapa mendapat sambutan. Kita rasa sedih sikit lah kan, sebab bagi saya lagu itu ada sebuah lagu yang begitu banyak jiwanya, you know? Tapi mungkin tidak dapat begitu banyak pendedahan. Bukan ada rezeki untuk lagu itu. Dan untuk single ketiga ni, kita tak pernah akan give up untuk album ni. Kerana memang ada potensi untuk terus dijual ya, dan dapat exposure daripada album ni. So that's why kita still, walaupun album tu dah keluar since last year, kita masih nak promote lagi. Dan the next song will be Ajari Aku dan seterusnya.